Oke, selamat pagi semua. Jadi kita bakalan ngebahas lagi tentang event dari Anniverse hari, tapi kali ini kita bakal fokus ke bagian kapsul store. Dimana di sini udah ada dua tipe kapsul store, apa sih bedanya dan apa fungsinya atau seperti apa? Oke, kita langsung aja ke 3RD Anniversary tab event. Seng. Nah, untuk sementara web atau get tab event dari anniversary ini emang error ya, karena kalau kita cek di eksplorasi misi ini BR profile no dispatch setting, berarti ada apa ya, ada error, jadi kurang sinkron gitulah mungkin ya server dengan in game ini ya. Semoga siangnya lebih baik, tapi kita nggak fokus ke situ. Yang kita fokusin adalah ke masalah time capsule store atau enggak toko kapsul di sini. Di sini tuh ada dua versi toko kapsul. Yang pertama adalah kapsul normal, yang kedua adalah kapsul versi ultra. Dimana kalau kapsul normal hadiah atau grand prize-nya adalah berupa bundle, dan kita bisa unlock atau enggak bisa spin-spin menggunakan token yang kita cari di map tadi ya. Di video sebelumnya kita udah bahas juga, kita bisa exchange 1 dan exchange 10 untuk kesempatan atau kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan bundle permanen. Sedangkan versi ultra ini bisa kita buka ketika 3RD anniversary milestone terbuka di sini nih. 3RD anniversary di sini. Nah, 3RD anniversary ketika milestone ini terbuka, maka ini pun bisa dibuka, tapi di tab calendar ada sebuah apa ya, sebuah informasi bahwa tab dari ultra ini bisa dibukanya pada tanggal 22 Agustus atau enggak peak day dari anniversary ya. Kita jadi agak kepo juga nih, ternyata di sini tuh ada beberapa milestone hadiah juga. Di sini ada Pleju Mesh, Pleju Maniac Mesh. Kemudian di anniversary kedua tuh ada hadiah berupa apa? Locket, ini berupa Maniac Zing atau enggak Deadbox ya. Merupakan hadiah di prepare anniversary tahun kedua. Wow. Jadi per tahunnya udah ada milestone juga di sini. Oke. Okay. Ini merupakan informasi tambahan dari time tunnel juga, tapi kita lebih fokusnya ke bagian time capsule store. Oke, okay. Kalau web event masih nggak bisa dibuka. Jadi karena event ini baru rilis, udah pasti ada beberapa error yang mungkin perlu disempurnakan, bisa aja agak siangan ini mulai normal kembali. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk follow kita di Facebook karena kita bakal update juga di sana lebih cepat lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.